Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna. Di video kali ini aku akan sharing manfaat air hujan untuk tanaman hias, aglonema, dan lain sebagainya ya guys. Banyak yang bilang air hujan tidak cocok untuk tanaman hias ya guys. Misalkan aglonema selalu di hujan-hujankan ataupun selalu kena air hujan, ada yang bilang akarnya lonyot ataupun cepat mati ya guys. Itu sebenarnya tidak ngaruh ya guys, tidak seperti itu. Jika kondisi tanaman aglonema sehat dan juga medianya cocok, insya Allah kena air hujan ataupun setiap kali kena hujan itu sebenarnya malah makin sehat ya. Bukannya akarnya lonyot ataupun mati ya pohonnya, itu tidak betul ya. Yang betul, manfaat air hujan itu bagus untuk tanaman hias aglonema, Red Sumatra, dan lain sebagainya ya guys. Jadi manfaat air hujan itu bisa menyuburkan dan menyehatkan tanaman ya guys. Itu tergantung medianya sebenarnya. Kadang banyak orang yang bilang tanaman aglonema dihujan-hujankan terus itu bakal mati ataupun lonyot akarnya ya. Itu sebenarnya bohong itu ya guys. Sebenarnya air hujan itu bagus ataupun baik untuk tanaman hias aglonema dan juga yang lainnya ya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton di channelnya Aidila Gisna. Semoga video ini bermanfaat. Aku mempunyai jenis aglonema dan jenis puring gura selalu terkena air hujan ya guys, dan alhamdulillah segar dan juga sehat tanaman yang aku punya ya guys. Habis kena air hujan kalau bisa selalu kena sinar matahari ya guys, jadi cepat kering dan juga sehat ataupun kuat ya, akar maupun daunnya ya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang stay nonton sampai selesai ya. Buat yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih juga, dan juga teman-temanku. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.